Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 21 Desember 2023. Berita utama, JK Anies murid politik saya. Yusuf Kalla menyatakan secara terang-terangan dukungannya kepada calon presiden Anies Baswedan. JK juga mengaku selama ini banyak memberi masukan dan aktif memberi isu-isu pengalaman politik kepada Anies Baswedan. Berita selanjutnya, harga pangan merangkak naik. Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Menyikapi hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar gerakan pangan murah sebanyak 76 titik di 24 kabupaten dan kota. Berita terakhir, KPID temukan media TV langgar kode etik penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan masih menemukan media melakukan dugaan pelanggaran kode etik sepanjang 2023. Hal ini dikatakan tidak sesuai dengan perilaku dan standar program penyiaran. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.